Saya itu Pangeran Jati Kusuma dan Ibu Emalia, berputra 8, saudara perempuan 7 dan laki-laki satu-satunya. Saya anak ke-8. Dari 8 bersaudara, kami macam-macam agama. Gitu. Tapi pada saat saya masih kecil, saya tidak pernah punya niat untuk berbeda dengan orang tua saya. Ada orang mengenal kami itu pengikut agama Jawa Sunda. Ada yang orang menyebut kami itu penganut madraisme. Ada yang menyebut kami Sunda Wiwitan gitu. Tapi apapun istilah yang dilekatkan pada kami, sebetulnya ada periodisasi sejarah yang sangat panjang itu, di mana ketika muncul istilah agama Jawa Sunda pun itu bukan dalam pemaknaan sebagai agama baru. Agama Jawa Sunda yang digali oleh buyut saya di era kolonialisme sebetulnya itu sebagai sebuah perlawanan budaya untuk menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang saat itu terjajah. Saat saya kecil sebelum 6 tahun ya, itu tidak merasakan masalah ya. Saat itu juga orang tua kami masih dianggap beragama, dan saya tidak tahu saat itu. Tetapi kurang lebih sekitar usia 6 tahun, saat itu kami mengalami kenyataan di mana upacara tradisi kami, ya, sebuah syukuran masyarakat agraris sebetulnya, tiba-tiba di dalam penglihatan saya waktu itu, waktu kecil, tiba-tiba dirusak. Dirusak oleh aparat keamanan. Saya terus terang saat itu kan bingung gitu, belum tahu apa yang terjadi gitu. Dan ternyata setelah bertambahnya usia, saya akhirnya baru tahu bahwa kami ternyata punya masalah gitu. Kami bahkan dianggap bermasalah oleh negara karena dianggap sebuah komunitas yang berbeda dengan warga negara yang lain karena latar belakang keyakinan. Tahun 64 itu kami kan mendapatkan tekanan oleh pemerintah karena ada Bakor Pakem itu menyatakan bahwa intinya sebetulnya pelarangan perkawinan adat. Beberapa pasangan itu dipenjara juga, termasuk ayah saya juga masuk penjara tanpa proses persidangan. Di Adminduk itu ada satu pasal di mana perkawinan itu adalah sah bila di intinya ada pemuka penghayat. Nah, untuk menjadi pemuka penghayat itu harus dikeluarkan sebuah legitimasi dari organisasi yang terdaftar di kementerian terkait seperti Depdagri, hubungan dengan keorganisasian massa. Nah, sedangkan kalau di komunitas adat yang menikahkan kan orang tuanya sendiri, tidak sebuah organisasi. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa kami dibedakan gitu? Ketika misalnya orang yang beragama resmi itu tidak ditanya organisasinya apa gitu. Tapi kenapa kami mesti ada syarat itu yang menghambat? Bukankah tugas negara itu hanya mencatat peristiwa hukum? Peristiwa yang berakibat hukum ya, seperti perkawinan, kelahiran, kematian, kan ada berakibat hukum. Harapannya sebetulnya pada memahami lagi kesadaran berbangsa kita.
baik sebagai warga negara yang punya sejarah panjang dalam berbangsa, ataupun sebagai aparatur negara yang punya kewajiban menjadi pelayan warga negara. Jadi dengan payung konstitusi tentu, karena kalau konstitusi saja sudah tidak diusung, mau hukum apa yang kita munculkan? Apakah hukum rimba? Nggak mungkin juga gitu. Dan kelebihan bangsa kita itu dibanding dengan bangsa-bangsa lain ada dalam, sebetulnya dalam tradisi, dalam budaya, kreativitas yang tidak pernah habis. Bagaimana pola ke depan bangsa dan aparatur negara dan masyarakat itu juga membumi lagi gitu. Payungnya tetap kebinekaan dan Pancasila. Itu sudah harga mati buat kita. Sudah harga mati, enggak bisa ditawar lagi kalau masih mau kita punya keutuhan bersama sebagai bangsa.